Di mana keterlibatan IMT Indonesia terhitung dari tahun 2012 IMT pertama sampai dengan IMT ke-6. Sementara keterlibatan IMT sendiri yang memang dipatasai oleh pihak negara Malaysia terhitung dari tahun 2004 sampai dengan saat ini mereka sudah masuk ke tahap ke-13. Oleh karena itu tentunya mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu bahwa kita sudah terpilih menjadi anggota tidak tertinggal keamanan, dan itu sebetulnya bukan hanya kerja Kementerian Luar Negeri tapi kerja Bapak-Bapak sekalian. Kredensial inilah yang kepercayaan dunia internasional ini sumbernya justru tidak hanya dari Kementerian Luar Negeri tapi juga dari performa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, khususnya teman-teman di BNPB, bagaimana bisa mengorganisir itu.